Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, barokah serta turah-turah ya. Oke, kali ini saya mau unboxing truk towing ya, tapi bukan yang ini. Mereknya ini dia. X-Car Toys skala 64. Nanti kita coba bandingkan sama GCD. Ini yang GCD ini. Nu. Kalau ini Isuzu, tapi bukan Isuzu namanya. Kemasannya karton, ada plastiknya. Cuman seperti ini ya. Tak bukanya dulu ya. Ini plastik. Dalamnya seperti ini ya, ada mika tipis, mikanya tipis sekali ini. Nah, seperti ini dia penampakan mobilnya. Ini sliding, tapi bukan full floor ya, cuman sliding tok. Panjangnya 11,5, lebar kepala 3, kalau baknya 4. Ini perbandingan sama GCD, lebih lebar Hino ya, lebarnya lebih lebar Hino, kalau panjangnya sama. Ini penampakan tanpa bak ya, ini bisa dibuat truk lokal, tinggal ngasih bak dibawa ke karoseri. Kalau yang GCD tidak bisa dilepas, kalau ini bisa dilepas. Ini ini sliding bednya, bisa lepas sliding bednya, lumayan bagus. Ini harganya murah meriah, detailnya bagus, bahannya juga bagus. Ini berat sekali yang ini. Panjangnya sama tapi lebih tinggi yang X-Car Toys. Detailnya seperti ini ya, peleknya depan polos, yang belakang ada as roda. Itu tombol operasional towingnya. Di bagian depan ada lampu mika, wiper, spion, setir kanan ya. Namanya GMC, ini mirip Isuzu Giga. Bannya belakang ada ban serep juga. Ini pengaman samping. Di samping pintu ada itu tulisan 8 ton ya, 8,2, ada lampu sein juga. Di atas ada lampu kuning itu. Itu detail di atas flatbednya, ada stopper, itu winch. Ini flatbednya metal ya, kepala metal, flatbed metal, base nya juga metal, tapi metal campur plastik ya. Nah, kalau yang ini GCD, ini plastik tapi tidak ada bautnya, tapi bisa belok. Lebih berat yang X-Car Toys ini ya, bobotnya lebih berat X-Car. Nah, ini perbandingan sama para 64
Toyota Bundera. Ukuran bak sama ya. Itu ayam kok berkokok terus ya, berbeki aja itu ya. Nah itu kepala ayamnya. Ternyata setirnya di kanan ya, tadi tidak lihat ya. Bukan di kiri tapi di kanan.